Bapak itu gak ada wiridan disukai orang yang sedang populer jadi wali saat itu. Wongnya saya kisah urip sing terkenal jadi wali. Beliau itu hujan bahagia ijazah dan juga. Lewat ya si orang itu dikasih ijazah. Bapak itu sebagai orang yang ngapal Quran, orang syariat nyongkone bapak itu ya. Ya terus rezekinya lancar lewat kerja, mbok sawahe panen, mbok apa. Sebab umumnya orang bapak itu orang Quran inginnya kayak umumnya orang. Ketika wiridan itu dibaca ada dua entah mbok makhluk gaib mbok jin. Mbok dua usah kerekat. Iya jadi butuh duit nih gitu. Itu jalan pintas. Namanya apa? Jalan apa? Kita ini punya Nabi Nabi Muhammad bukan Nabi Sulaiman. Mulanya Nabi Pangeran gak Nabi Sulaiman Nabi Sanurah dibaleni bahaya kan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Anbiya itu semua ceritanya Nabi dipaparkan. Masuk cerita Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ayub, Nabi semua Nabi. Dan semua Nabi ini punya komplain, dikomplain oleh Tuhan. Kalau bahasa saat ini dikritisi oleh pilihan sikap yang paling ideal yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak dikritisi itu hanya satu, ini ku Abdul Anbiya, Nabi Ibrahim saja, Anit tapi Milata Ibrahim Anof, Anifa, hanya itu saja. Sebab itu yang ada, wa masalli ala Muhammad atau Ali Muhammad, kama salleta ala Ibrahim wa Ali Nabi. Mau teng surat Anbiya dijelaskan betapa miskinnya Nabi Ayub. Semua warat, gudikan, mampu, nganti sebuah ini, ini. Pekarangan ya, di luar kampung. Ngono ditinggal bojo ini, sekuere, semua macam-macam, sekerere ini. Tapi ketika adiknya bojo ini usul, ya Ayub, buat dungo pangeran kersane jenengan sembuh. Jawab Nabi Ayub, aku lorok pirang tahun, 18 tahun. Sehat kira. Walang puluh tahun, aku izin buat pangeran. Loroku buat sehatku jaga, wah. Jadi dungannya ngenteni naik walang puluh, wah. Aku lola jadi gaya sini gitu, lora tapi yang keriling Nabi Ayub itu meriang. Saya ngeluh itu radio. Wong lora lagi seminggu, gara-gara raga-raguan. Padahal sehati puluhan tahun pelepak. Jadi Nabi Ayub seramlek. Artinya sampai kalau tidak niru Ayub, lewat kiri pun tidak jadi wali ternyata. Sudah kiri, tidak jadi apa? Parah, ini lebih parah. Tapi Nabi Sulaiman kebalikan, dia itu Nabi yang tidak pernah punya masalah sosial ekonomi maupun kepangkatan. Karena dia lahir sudah jadi putra mahkota. Kalau Nabi Daud itu jadi raja karena berhasil mateni sinten Jalut. Tapi kalau Sulaiman sudah bin Daud, jadi dia mulai kecil langsung pun putra mahkota. Terus langsung jadi raja. Iku diceritakno Quran ketika dekne ngalami satu peristiwa, burung hudhud itu cerita nak nenggone Yaman. Sabak nu nak nih sani gede rebut nih Yaman. Yaman nu sing sani kini rian kaum at kaum nopo at rian istilah sabak terus mundur at ke kaum at dimusnahkan semua terus wong Arab daerah ini Khadro maut kota nopo mati bareng singgoni Sayyid Ali Al Muhajir Sayyid Ali Al Uraidi golongan ini para habaib orang daerah ini Khadro maut terus daerah ini nopo ya. Gila nama Yaman itu diambil dari sebagian blingirane Ka'bah, sisi Ka'bah ada yang daerah ini rukun apa? Yaman itu tafa'ul karena arah ke Yaman, gila tapi sebagian pendapatnya. Walhasil waktu itu cerita, saya ini menemukan seorang ratu perempuan yang memimpin kerajaan besar Tamliku Humba Utiyas Mingkuli Syaih Walaha Arsun Arsun Azime Bilkes itu dalam tujuh pintu gerbang. Kamar pribadi ini di ruangan sampai 7 lapis. Sistem keamanan sampai apa? Saking supaya aras sehingga tanahnya di sini tidak tersentuh oleh musuh. Sampai 7 apa? Walhasil itu cerita ngoten dari Nabi Sulaiman. Tenan gue cerita. Enggir. Ya wes. Tak cek-cek, gue ugorok tak orang. Walhasil ketika Nabi Sulaiman memastikan bahwa ceritanya Bebe itu benar, dikon kirim surat. Iki teroning sinten Bilqis, ratune jenenge apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'alu alayya wa tuni napa?
Terus kaya nak esbok kaya no surat, tak si tompo, semua tawalan pangsur madarji. Kamu dekat-dekat situ, tapi yang kira-kira masih dengar reaksinya Bilqis. Bilqis akhirnya, kalau tak niki konsultasi dengan para punggawani. Ini ulkiya ilayya kita bungkarin. Aku untuk surat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahman. Walhasil Bilqis akhirnya konsultasi. Abtuni fi amri ma kuntu qari'atan amran hatta sasyajin. Abtuni fi amri, coba kami beri saran. Saya tidak akan memutuskan sebelum kamu-kamu ini memberi saran. Kata pasukannya Bilqis, karena mereka merasa yang terkuat. Qalu nahnu ulu quwati wa ulu basin jadin. Kita ini biasa perang, kita ini orang-orang kuat. Terserah Bilqis memutuskan apa, tapi yang jelas kita-kita ini orang kuat, siap perang. Dari Bilqis, tidak, jangan perang dulu, kita tes, kita kasih hadiah. Kalau Sulaiman menerima, berarti dia hanya seorang raja. Kalau dia menolak, berarti dia seorang nomor. Nabi, dia terus kirim hadiah, wow. Sewu batangan botol emas. Dikirim teng sinten? Nabi Sulaiman. Terus yang cara Siti Jenare sing sasmita gaib ini. Wong lanang dipacai wedok, wong wedok dipacai lanang. Jadi kok cerita Sari Hidayat itu sampai putri Cina. Sing hamil darani meteng, sing ora meteng, sing ora meteng darani nopo? Hamil. Nah, akhirnya untuk wali yang tadi itu. Engkau ceritanya waduh Nabi Sulaiman gara-gara anak-anak Bilqis untuk orang apa? Wahyu, jadi mulai disek itu Nabi ya kita wali sama daripada menang ya terus apa? Wahyu, rian terang enten undang-undang ini ku kriminalisasi ini mereka Nabi ku langsung di bawah hukumnya pangeran. Tadi ku lapak di bawah hukum negara, jadi nasibnya lebih siap. Padahal cara Siti Jenar gak ngomong, Siti Jenar bareng dipanggil Kali Joko, dipanggil kamu dipanggil Raden Fasa. Siapa Raden Fasa? Dia raja di Demak Bintoro. Atasan kita semua. Saya ini wali, atasan saya hanya Allah. Saya ini wali, jadi atasan saya hanya Allah. Kalau Allah yang nyuruh, saya ke sana. Masih ngomong di luar Raden Fasa. Itu ya sangka melet, tapi ada bener. Karena kalau ini termasuk setengah ya setengah wali itu setengah orang syariat artinya nak bayar pasik ya kalau bayar pasik tapi kalau sebagai orang yang para pangeran itu tetap merosok di atasan ini aku presiden, ini aku bahas atasan kalau ya tak anggap ya pangeran cuma pangeran di sunnah yang dunia itu ada bupati, ada presiden karena kalau merosok di atasan tak repot kenapa? Pon walhasil akhirnya ketika Bilqis ngirim hadiah sedemikian rupa wow. Nopo sewu gatangan emas. Nabi Sulaiman krungu mergo informasi kene gitu. Dekne gawe nopo konblok wae. Konblok 7 partah nopo 9 partah saking emas. Wis ngono dekne dikawal beberapa pasukan sing numpak kuda. Lah kudane dibeno nguyah ning kono, dibeno ngising ning semari pelecehan kan. Padahal masing saking Bilqis dibungkus rapi, ditata rapi, diangkut sedemikian terhormat. Napa? Masuk lho diangkut sedemikian apa? Terhormat. Mau mas kawin ro gendhe 10.000 dihias. Mahar ning Jawa peralatan alat salat ae gegere lagi hias. Saya matur ngga ambek peralatan alat salat gegere lagi ya sih. Padahal cara Nabi Sulaiman di desain sedemikian rupa ana kewan-kewan ning kono sing dadi tunggangane para punggawa sik ngising uyah ning kono. Areng patukane Bilqis ora langsung mriyang lha ya Mas wis tak angkut tuh piye ning kene dibung uyah. Mriyang. Walhasil akhirnya ketika ketemu Nabi Sulaiman ketika memberikan hadiah Sulaiman lebih sombong. Atau ini bulan ini mal. Sama atan ya Allah khairum mimma atakum balantum dihadiyatikum. Aku itu suga-suga uang. Mas-mas itu yang dalan-dalan tak nggak dalan. Tidak-tidak sih. Tidak bisa buka emas tak nggak apa. Aku itu emas itu cek semen. Balantum dihadiyatikum apa?
Ini gue ilmu sing kula tiru. Abu Yazid Al-Bustami, ulama-ulama dulu itu begitu. Jadi nak ono pejabat ngekek duit itu takon. Duit itu sudah menopo. Iya kan gini. Jadi kan gitu toh. Kita lu pengalaman di nancaran nganggo duit di bank kulo. Mereka alasan ini, jenengan ngeke duit kulo ben sepundi, jadi ben tambah kata. Di jenengan pek mawon kersane duit jenengan tambah kata, boten sah kek noku. Kesuwen nak di sampo kulo terus lo dongakno tambah kata kesuwen ngeke duit niki jenengan beto male kersane tambah kata. Wong jenengan sedekah kulo tujuane ben tambah kata. Lah jenengan, kulo boten usah kulo boten nate kepengin tambah kata. Tapi ya ora hikmah itu di akhir wong ngene ngapa sedekah kan ning Abu Yazid Abdul Qadir ora wani muni ben tambah kata. Kuwi pas tenan. Wis ben tambah kata dibalekno. Kan kados dinan wis butuh untuk pengen tambah napa? Tambah kata. Ya mesti malih ben boten kalong blas ya jenengan. Walhasil ini kalau cerita apa yang dilakukan Nabi Ayub yang dialami Nabi Sulaiman itu cara Shahihul Burdah. Kitab ini dipakai oleh ulama seluruh dunia. Bahkan sebesar Sayyid Muhammad saja kalau Madhu Rasulillah sering merujuk kitab ini. Ini dikarang oleh Imam Busairi. Imam Busairi atau Imam Busiri nak jauh darah Imam Niten Busiri. Itu sering dipakai tafa'ul oleh para kiai karena di sini semua nagamanya itu Madhu Rasulillah. Dan dianggap madhunya itu yang terbaik. Jadi diantara syair-syair yang memadhu Rasulillah, muji Rasulullah, yang terbaik itu nagaman itu Syekh Nawawi Busiri. Karena dikombinasikan oleh faham sufi kelas A. Faham sufi kelas A. Buatan berbau si A, ya tidak berbau ahli sunnah, pokoknya kelas A sufi ini. Yura sunni, yura nawa. Siap. Misalnya begini. Imam Busiri ngomentari wa kulluhum min Rasulillahi multamisun khurfan minal bahri aw rasfan minat. Ya. Nabi yang terlalu mengagung-agungkan kemiskinan sebagai media taqarrub ila Allah. Itu juga ujung-ujungnya itu kriminal pidana. Miskin itu baik dari segi bahwa orang miskin itu tidak makan syubhat, orang miskin tidak ngambil uang korupsi dan sebagainya. Baik. Dari segi menjauhi segala syubhat haram miskin itu. Tapi kamu akan merasa bahwa miskin itu adalah sebuah kriminal, sebuah pidana. Nak wong tua mloro ora iso ngobatno. Ana kiyemu kelaparan ora iso ngekeki beras. Kamu sadar bahwa media pakai jalur miskin ada kriminalnya, yaitu tidak bisa berbuat sama sekali saat ada keharusan-keharusan berbuat. Misalnya kayak kere banget, roh yatim kere, waduh kere jeng sepuntene. Rombok mulara wis kejet-kejet. Mak mati wae mak ora iso ngobat. Kan ngeri. Tetap ada sisi kriminalnya. Paham ya? Ada sisi napa? Kriminal. Makanya miskin teman-teman oleh Nabi terus dikomentari ya tetap ngene kuwi kadal fatu ayaku nak napa? Kufra. Ngobat napa kok milih mati. Mbok-mboke dhewe mak mati wae ngobatno ya ora ku. Sampean ya wis tuwa wae. Ya pancen ra diomongno tapi atine ngono. Justru ra diomongno ki tok munafik ya malah dosane tambah duk loro. Dosa marat ra iso ngobatno ya dosa ning atine arep-arep mati. Nah, dari segi ini miskin itu masalah. Sebab itu Nabi sering ngendikan kadal fakru ayakuna napa? Bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekafiran. Karena banyak orang yang punya sifat netral, misalnya perempuan. Perempuan itu butuh makan, butuh lipstik, butuh apa saja. Kadang netral. Andai kan dia jadi pegawai pos atau PNS, dia mungkin tidak menjual diri. Karena masalahnya dia itu uang. Yang netral ya, yang tidak soleh betul ya, tidak jahat betul ya. Yang masih nopo. Akhirnya ujung-ujungnya dia terjerembab ke dosa menjual diri karena miskin. Dan dia mendapatkannya rezeki hanya lewat itu. Ini termasuk miskin akhirnya menjerumuskan dia ke lembah Nawahi. Artinya saya katakan netral begini, andai kan dia dapat rezeki yang lain, itu mungkin tidak sampai sini. Makanya mengecualikan sing soleh
kelas A meskipun miskin tidak zina, atau yang mentalnya nakal meskipun sudah tetap zina. Ini contoh yang netral yang masih dipisah dipengaruhi uang. Banyak contoh-contoh miskin yang akhirnya masalah, yaitu kelihatan di bab jihad. Kabeh sahabat itu nangis. Ketika Nabi mewajibkan jihad dengan perlengkapan perang, itu sahabat-sahabat yang marah mesti nangis. Tawallaw a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan ala yajidu mayun jiku. Karena perang itu dengan begitu banyak peralatan, energi, persiapan, dan sebagainya. Tiap ada wajiban perang, sahabat yang marah-marah itu nangis. Karena mereka sadar tidak bisa berbuat banyak. Artinya apa? Kalau kamu menjadikan miskin sebagai media taqarrub ila Allah dan itu satu-satunya, ternyata juga banyak masalah. Sehingga nggak bisa ditur. Malah, kalaupun ini benar, ya kata yang ngarang burda itu tetap hikmah. Miskin itu terbaik dari segi tidak makan barang haram, dari segi babil kafi, dia baik. Tidak makan barang haram. Tapi ada masalah, ini oleh Burda disebut nuktotil ilmi. Apa yang dialami Nabi Ayub hanya sekelumit ilmu, sekelumit hikmah. Begitu juga yang dialami Nabi Sulaiman. Untuk senang Allah saja kok nunggu kaya raya gitu. Mayoritas orang kan tidak kaya. Kalau untuk senang Allah harus kaya dulu, orang tidak bisa senang Allah semua. Karena untuk senang Allah harus kaya. Saya tuh punya banyak tetangga di Sarang, di Rembang, di mana-mana kalau survei. Sebagian masyarakat, kiai itu bertahajud, esok mulang Quran, bariku duha, berduha di madrasah, bariku. Sebagian masyarakat yang tidak dolem-dolem amat, ya mereka orang baik loh ya. Kecuali wong nakal, makanya tidak senang kiai. Ya kiai kami ibadah, pilih Gus. Dia ini orang mikir belanja. Orang mikir apa? Belanja. Dia tidak mikir uang harinya. Artinya ternyata kiai yang mapan juga tidak jadi percontohan yang baik. Karena kemudian masyarakat yang soleh yang tidak mapan menganggap kiai sergap ibadah itu dipenuhi ibadah karena dia berkecukupan. Umpak mau di era kecukupan, Gus. Macul sik lagi kelar sholat. Ya bercocok tanam dulu baru kelar ngajar kelar sholat. Intinya, andai kan dia itu mapan semua, tentu orang akan bilang bahwa mereka tenang ibadah, tenang ngajar karena berkecuk. Itu juga tidak contoh yang baik, paham ya? Paham ya? Itu juga tidak contoh yang ya, Rasulullah itu tidak begitu semua. Faqad nabiyyina fi khalqin wa khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmi wa laqa. Wa lam yudanuhu fi ilmi. Kalau nabi itu bisa dua-duanya. Beliau ketika perang Khandaq, perang Dzatil Usra, itu ada cerita paradok. Dan itu Nabi benar-benar bahrul ilmi. Lautan apa? Ilmu. Kita tahu dalam perang itu Sayyidina Utsman itu nyumbang 50 kuda. Sekian ratus onta, sekian ratus al-arba itu ala fidinarin. Corotan ini hampir 4 miliar. Sumbangan di sini, tapi Sayyidina Utsman, Tolha, Jubair. Itu rata-rata sumbangannya di atas 200 juta. Sahabat yang miskin-miskin itu sampai kurma satu saja diisep orang dua, saking miskin. Ada yang bawa kurma satu ikat. Dan dalam perang itu diceritakan Nabi itu saking laparnya itu perutnya diganjil sampai waduh. Lho umpama Nabi itu nakalan, lah apa enggak diwaduh, nyembelih kurma, entah sitok lagi. Kenapa Nabi tidak jalan pintas? Memotong salah satu kuda atau unta, kemudian menyelesaikan masalah kelapa. Jadi di cerita itu kan mestinya kita-kita sebagai kiai, sebagai ulama kan paham paradoknya. Di satu sisi di cerita Allah sumbangan begitu melimpah, di sisi yang lain Nabi ini kelaparan. Sampai, kenapa ganjel? Nah itu Nabi Muhammad. Beliau sebagai pribadi yang seorang Nabi, seorang Rasul, dia sadar betul kalau dunia itu tidak ada artinya semua. Sehingga dia sebagai kapasitas Nabi, sebagai orang dekat Allah, ya sudah dia miskin, tidak ada masalah. Tapi beliau sebagai pemimpin besar yang harus dengan persenjataan lengkap, dengan perlengkapan yang komplit, karena ngadepi pasukan besar saat itu Romawi, harus lengkap secara syariat. Nah kita ngeten ora bener kabeh. Nabi Ayub tentu tidak akan kuat ngadepi pasukan Romawi. Menghadapi bojone ora kuat.
paham ya. Nabi Sulaiman juga tidak koordinator yang baik, karena kemudian nanti yang dianggap hebat Nabi Sulaiman saja, karena dia perang pakai pasukan jin, pasukan setan, pasukan kewan dan sebagainya. Kapan dia didik umatnya kalau jalan pintas begitu, paham? Mulanya dinyak ke Imam Busiri, walam yudhanu filmet bakar. Itu tidak ada visi ilmiahnya, kekuatan gitu itu tidak berisi ilmiah. Dari awal ini kita tidak bilang kekuatan itu tidak ada visi apa? Jadi gampangannya kayak pulau ini kiai melarat terus mergawe kelar mangan kan macam ada visi ilmiah kiai dia teladan nak kelar mangan mergomer mpamu kalau tukang sulap jam salabim terus suga lalu kan pindir rupiye lah Sulaiman itu jalan pintas ngone gumer kok dia memang pindir pasukan jin pasukan kurang mutiara wa minat sayatini mayakusuna lagu wa ya'maluna amalan suwetan dikongkon gulik mutiara kurang bangunan jin kon kerja roan nglembur. Wah, pokoke setan wintine Sulaiman jalan pintas kabeh. Paham? Jadi guru-gurune dadi konfuser. Mulane dinyek apik sing bablak umpama sisi kebaikannya Sulaiman itu hanya satu, bahwa semua kebesaran itu ternyata tidak dipakai selingkuh, tidak dipakai zalim itu saja. Tapi itu bagaimanapun hanya nuktotul ilmi sekitar ilmu, tapi tanpa visi. Bandingan dengan Nabi Muhammad sing sugeng itu ada sugiye, rupa-rupanya iso bina Sayyidina Utsman nyumbang kekayaannya untuk perang. Sing kiri kaya rugen yura tomak terus menjaluk sapi di sebelah kita. Tetap dia jihad, senajan tong gawa tak gegaman kur. Sehingga uang yang melimpah dari para donatur kaya tidak gawa makani rugen. Mereka rugen gawa bekal deh. Artinya apa? Sing kere yo jihad, sing sugah yo napa? Nabi ne ora kedungsangan enak-enakan nyembelih sapi. Kere bareng-bareng toleransi mbek ruhen. Lah itu jenenge bahrul ilmi. Nabi mang orang yang luar luar. Kula nu ora kelah tak tiru. Kula nu kuwi melarat secara pribadi. Kula sebagai ulama, sebagai wali, sebagai orang dekat Allah itu ya biasa nganggep dunia ora ana artine. Ojo wali cara versi ini sampean, wali cara versi sampean kudu keramat, kudu hibur. Wali cara Quran itu gampang. Allah seneng wong mukmin, Allah waliul ladzina apa? Aman. Asal kowe mukmin itu senengi pangeran. Ya cuma tingkat seneng ini kan sesuai kadar iman. Iman mbek ngontak ngantuk, mbek bingungan ya Allah senenge ya. Iman kok aman. Jadi kamangane ini lho pangeran mbek sampean jagal ini mulai kenal aku mulai roh dungo kok amben cerita kepentingane wae iku kapan roh kepentinganku dadi. Sampean dungo ora nglapor roh kepentinganem ya. Kowe tau dungo ngene ya Allah saya ini melihat Indonesia yang sergap salat sergap jamaah kan gak tau kepenginem yo ra nduwe utang sugih. Wong sing mbok lapor roh kepentingan pribadi. Allah sebagai zat yang mimpin alam global kowe ku nyamuk. Ah, pribadi merah penting. Loror, oke. Malah apa? Loror. Loh balik iman ini. Imam Busiri itu imam yang dianggap cara madah dengan Rasulullah. Muji Rasulullah itu yang paling komplit. Berdasar ilmu apa? Hakikat. Sehingga visi kayak Sulaiman itu memang ya beliau hanya soleh gitu saja akhirnya. Tapi tidak punya visi ilmiah, visi pembinaan, visi tarbiyah. Bagaimana umat bisa dibina dengan model sim salafi? Tidak bisa. Raiso kowe didik umat sebagai ulama kiai terus didungo apa terus duit teko dhewe dikirim jin, emas batangan dikirim. Mungkin kowe jaduk sebagai pribadi tapi itu tidak tokoh yang baik. Begitu tidak tokoh yang apa? Kula nu anake kiai, jadi ngerti tenan sanad-sanadnya. Bapak itu gak ada wiridan disukai orang yang sedang populer jadi wali saat itu. Wong itu kicau urip sing terkenal jadi wali. Beliau itu kujan bahagia ijazah ben sugeng. Lewat dia si orang itu dikasih ijazah. Bapak itu sebagai orang yang ngapal Quran, orang syariat nyongkone bapak itu ya. Ya terus rezekinya lancar lewat kerja, sawah panen, bopol. Sebagai umumnya orang bapak itu orang Quran inginnya kayak umumnya orang. Ketika wiridan itu dibaca ada dua entah mau makhluk gaib buat jin gue dua usah kerasak iya jadi aku tau dua nih gitu. Bapak terus keluar dari khulwatnya itu pas itu ada ibu ada saya
wah wali ku ora kasil. Wali sing ijazah. Wah wali ku ora kasil. Masa aku ora wali bener. Dibule wali awur-awuran. Nana ngene aku ya iso jare. Hanya bapak itu menolak itu. Dan saya setuju oleh perilaku bapak gitu. Itu jalan pintas. Namanya apa? Jalan apa? Kita ini punya Nabi Nabi Muhammad, bukan Nabi Sulaiman. Melane Nabi pengera gen Nabi Sulaiman Nabi Sanura dibaleni bahaya kanggo umat. Penting Nabi kan Nabi Sulaiman harus ikut tok. Serasa dibaleni, paham napa? Gak usah napa? Mulane berdangannya walam yudanuhu fi ilmin, mereka itu tidak mendekati Rasulullah sama sekali fi ilmin, baik dari segi visi ilmiah wala karomi, tidak dekat sama, jauh sekali, karena sisi kayak Sulaiman tidak bisa terbiak. Coba sekarang santri-santri yang mondok sama Ki Jaduk yang sin salabing mulia men boleh yakek keris murah jadi uang. Paham ya? Murah ke arah jadi uang. Kiai ini kan tobat dengan Dhani ini. Ya kadang aku ayu antikin langsung tak wakil. Tapi kadang kuere tenang. Itu tidak jangka panjang. Sebab itu Nabi orang-orang yang ada Quran Anit Abi Milata Sulaiman orang-orang. Yang ada Anit Abi Milata Ibrahim apa? Jadi ternyata di Quran itu ada tradisi komplain, tradisi kritis. Meskipun tetap menjaga husnul adab. Rasulullah di antara para nabi-nabi itu diceritakan semua. Tapi pada akhirnya yang jadi pilihan nabi itu hanya Nabi Ibrahim. Anit tapi milata Ibrahim apa? Anit. Selain itu mereka hanya orang-orang baik, tapi tidak bisa ditiru. Kayak Nabi Ayub. Nabi Ayub itu miskinnya baik. Karena saat miskin tetap ibadah, tetap senang Allah. Tapi kelihatan tidak ada gunanya saat ada kewajiban yang berkait harta. Misalnya aku lo melarat. Apa? Gak subhat apa? Tapi ketok salah ya. Nak is mbokku loro ora iso ngobatno. Ana cah yatim larat ndak bisa bantu. Ana nabine disosio wong kafir ora iso bantu. Ana kiyaine kelaparan ora iso. Kayak apa nyesalnya kita kalau kita miskin ngerti nabinya ndak bisa bantu. Artinya ada sisi salahnya kan, ada sisi negatif. Sebab itu miskin juga ndak contoh yang ideal, paham ya? Ndak contoh yang napa? Tapi kesugihan kok Sulaiman jalan pintas juga ada contoh yang tidak. Dan ini kula cerita betapa hebatnya Nabi Muhammad. Nah, Burda itu punya karangan. Yeah. Di mana kehebatan Nabi Muhammad itu mencolok sekali dibanding para nabi. Jadi nabi-nabi itu ya orang soleh yang boleh diikuti. Tapi kelas ilmunya itu tetap walam yudhanuhu bi'ilmin. Tidak bisa mendekati ilmunya Rasul. Lalu coba sampean banding. Gara-gara pakem ilmu Rasulullah, visi ilmiah beliau, konsep ilmiah beliau, yaitu sing diekspresikan lewat Al-Quran Al-Karim. Islam iso urip ning Irian Jaya. Ning Timur Leste yo agak Islam. Bahkan saingane Krisdayanti iku yo napa? Islam. Mboten sing wedok iku dinekakan secara napa? Islam. Islam itu bertahan di Amerika, di Eropa, di Jawa, di kelompok itu Islam bertahan. Mereka konsepnya Quran. Umpama Islam itu anut model Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Nenca, ini agamanya apa? Nenca. Itu hebatnya visi. Termasuk Farokaya barokah visi neka. Visi rahim. Westa, kue gedeng poligamillah. Islam kececer di dindi, gara-gara wali songo rabi di dindi. Neng Kamboja ana kerajaan Islam sing dikenal titik piti tempo. Wodri tempo ku bojone wali akhire. Mulane sing anak turune cari wedhus tuwa ning Cempo ya pirang-pirang, ning Kamboja ning Cina ya pirang-pirang. Bahkan koyo Ceng, kowe wakilan tapi ndok Kanjeng. Uga sahabat tuwa ning Mekah ya rabi bareng temantang ning Cina ngene apa? Mulane iku nak dikriminal lho aku ya toto ngrawani wae dikriminal bareng. Tapi intinya itu visi yang bahkan secara moral gak pantas, tapi akibatnya ketahanan Islam ternyata lewat fakta-fakta itu, paham ya? Kula ora terus nyari atau poligami mboten lho. Nah, sampean poligami ora nambahi visi Islam malah hancur keluarga. Bener kanca kula.
nulung mau wedok sitok ku sunat Gus, loro ya luwe sunat. Ora ngara loro Gus, entuk sitok nek sitok ucul. Jadi gak sitok nulung wong loro mergo sing sitok no. Empah. Jadi lewat ngaji ini ben sampean ngerti. Ternyata hubungannya Nabi Sulaiman dengan jin dan hubungannya Nabi Muhammad dengan jin itu luar biasa jauhnya. Si tok bermental kapitalistik iki won kerja golek muti ora golek enten. Ambek Nabi Muhammad kenal jin di tidak wae itu orang. Luar biasa Nabi. Mana kula tambah suweneng Nabi Muhammad. Was pokoke jos tenan Nabi ku. Kula tambah bangga. Ya sama tak warai darahnya bangga. Orang mau juga mau selawatnya rabar-bar, gak tau paham. Terus ngono ujung-ujungnya kabul kaca. Boleh nyelawat ini Nabi, kompensasional toh. Dul, dul seneng Nabi ya. Mau selawat arang-arang, ya penjaluannya dirang. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi umdata kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi umdata kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi umdata kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi umdata kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi umdata kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi umdata kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi umdata kalimati.